Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana keuntungan membeli ikan gupi indukan daripada yang masih remaja atau belum siap untuk dikawinkan. Kebetulan kita coba lihat ikan gupi saya yang baru saya beli. Jadi inilah dia ikan yang baru saya beli. Ini sudah masuk size indukan. Jenisnya itu jenis guppy blue ivory. Nah, ini penampakannya saya simpan di akuarium ya. Tuh, saya beli 2 pasang sudah size indukan. Jadi kelebihannya kita membeli ikan guppy size indukan itu, yang pertama kita sudah tahu kualitasnya bagaimana. Yang kedua itu perawatannya itu tidak lama lagi untuk menghasilkan burayak. Ini lihat, sudah ada burayaknya. Ini baru saya beli 2 hari yang lalu dan sudah menghasilkan burayak, sudah ada anakannya. Jadi untuk mengembangbiakkan atau memperbanyak ikan gapinya itu lebih mudah daripada kita membeli ikan gapi yang masih remaja. Tapi tetap saja ada plus minusnya ya, kita membeli remaja dan indukan. Jadi itulah beberapa penjelasan, sedikit penjelasan mengenai keunggulan membeli indukan gupi yang sudah dewasa atau sudah siap untuk dibreeding. Dan untuk info-info lainnya mengenai ikan gupi atau seputar ikan gupi, ikuti terus channel ini. Dan jangan lupa subscribe, share ke teman-teman yang lain. Salam satu hobi, Rahmat JTV.